Dan jembatan penyeberangan yang sekarang masih ada di dekat bundaran HI itu nanti akan kita turunkan, jadi nanti kita akan bisa merasakan jalan Tamrin lurus tanpa ada JPO, dan sampai di sekitar bundaran HI kita akan menyaksikan lagi patung selamat datang. Karena patung selamat datang itu dulu dibangun untuk mengucapkan selamat datang kepada para peserta Asian Games tahun 62. Sekarang dengan JPO nanti diturunkan, semua orang yang lewat dari jalan Tamrin ke arah Sudirman akan bisa melihat patung ini juga seperti itu. Dan insya Allah Jakarta siap, jalanan ini sudah rapi pada saat nanti Asian Games. Oh, kalau teman-teman Boleh gak? Grand Mall.